Halo, Bun. Semua ibu hamil tentu mendambakan persalinan yang mudah dan lancar. Namun, untuk memperoleh hal tersebut, ibu hamil perlu berikhtiar dengan melakukan persiapan sebaik-baiknya. Nyatanya, persiapan tersebut bisa Bunda mulai sejak masa kehamilan. Salah satunya adalah melalui kebiasaan-kebiasaan yang Bunda lakukan sehari-hari. Disadari atau tidak, ada beberapa kebiasaan selama kehamilan yang ternyata dapat membantu Bunda dalam menjalani persalinan yang lebih cepat dan lancar. Nah, pada edisi kali ini akan kita bahas beberapa kebiasaan ibu hamil yang bisa memudahkan persalinan nantinya. Yuk kita bahas, Bun. Sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar Dunia Bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. 1. Tetap aktif. Ibu hamil yang terbiasa aktif selama kehamilan berpeluang menjalani persalinan yang lebih lancar. Sebab kebiasaan satu ini membuat Bunda lebih bugar secara fisik dan melatih otot-otot yang memudahkan Bunda dalam menghadapi persalinan nantinya. Jadi meski sedang hamil, usahakan untuk tetap aktif bergerak dan jangan bermalas-malasan. Akan tetapi perhatikanlah aktivitas yang Bunda lakukan. Hindari aktivitas berat yang dapat membuat Bunda kelelahan, baik secara fisik maupun mental. Hindari juga duduk atau berdiri terlalu lama saat Bunda sedang beraktivitas ya. 2. Rajin olahraga ringan. Ibu hamil yang rajin melakukan beberapa olahraga ringan seperti senam hamil dan berjalan santai juga membuat peluang Bunda melahirkan dengan lancar jadi lebih besar. Bahkan ada beberapa gerakan dalam senam hamil yang memang secara khusus ditujukan untuk melancarkan persalinan. Bunda bisa memanfaatkan fasilitas seperti kelas ibu hamil atau kelas bersalin yang ada di sekitar Bunda. Semakin Bunda rajin berlatih, maka peluang Bunda untuk melahirkan dengan lebih lancar juga akan semakin besar. 3. Tenang dan rileks. Kebiasaan lainnya selama kehamilan yang memudahkan persalinan adalah sikap tenang dan rileks yang Bunda miliki. Sikap tersebut membuat Bunda terbiasa berpikiran positif saat menghadapi beberapa masalah atau tantangan selama kehamilan. Hal itu bisa memberikan tambahan energi dalam menghadapi persalinan. Selain fisik yang prima, mental dan semangat yang baik tersebut membuat Bunda lebih tenang sehingga persalinan terasa lebih mudah. 4. Bonding dengan pasangan. Selain faktor internal, ada juga faktor eksternal yang bisa memudahkan persalinan. Salah satunya adalah dukungan dan perhatian dari orang-orang yang ada di sekitar, terutama pasangan. Oleh sebab itu, jalinlah bonding yang kuat dengan pasangan dan mintalah dukungan dari orang-orang terdekat. Bahkan berhubungan suami istri saat sudah menjelang HPL merupakan salah satu cara untuk merangsang datangnya kontraksi. Selain itu, tentukanlah pendamping Bunda saat persalinan nanti. Meski sederhana, namun hal itu sangat membantu dan mengurangi rasa nyeri yang mungkin akan dirasakan. 5. Makan kurma. Salah satu cemilan yang direkomendasikan untuk ibu hamil adalah buah kurma. Terbiasa mengkonsumsi kurma selama kehamilan juga diketahui dapat membantu melancarkan persalinan. Kurma dapat menghasilkan hormon oksitosin yang berfungsi merangsang kontraksi dan mempermudah proses persalinan. Selain itu, buah kurma juga mengandung nutrisi lainnya yang sangat baik untuk mendukung perkembangan janin. Nah itu dia Bun, beberapa kebiasaan ibu hamil yang bisa memudahkan Bunda saat persalinan nanti. Semoga informasi ini bermanfaat ya Bun. Sekian.